الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من تبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم أحييكم بالتحية الإسلامية تحية طيبة مباركة تحية من عند الله تحية أهل الجنة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf agak membelakangi bapak-bapak Puji syukur karena Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan siang yang indah ini Allah himpun kita Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini Tiap tapaknya memudahkan jalan kita menuju surga Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amanat besar diberikan oleh Allah pada surah An Nisa ayat yang ke 9 Allahu Billahi rajim, wal min khalfihim. Allah mengatakan di situ dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan generasi anak cucu di belakang mereka dalam keadaan lemah sehingga mereka senantiasa mengkhawatirkan keadaannya. Agar kita tidak khawatir agar anak-anak kita tidak kemudian kita tinggalkan dalam keadaan lemah. Ternyata Allah menawarkan obatnya yaitu faliyat takulallah waliyakulukaulan sadida maka hendaklah dia mereka itu bertakwa kepada Allah waliyakulukaulan sadida dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lurus. Jadi bekal dasar di dalam kita mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita adalah takwa kepada Allah dan ucapan yang lurus dan ini betapa kemudian sangat tidak mudah. Banyak orang mengira ayat ini surah An-Nisa ayat ke-9 karena mata rantai yang ada di sekitarnya adalah pembicaraan tentang warisan, maka sebagian orang mengira tafsirnya adalah jangan tinggalkan anak cucumu dalam keadaan lemah dengan hanya mewariskan sedikit harta kepada mereka. Tetapi al al-alam nasir as di di dalam Taisirul Karimir Rahman mengatakan justru ayat ini bicara tentang betapa tidak cukupnya warisan kalau hanya berbentuk harta. Berapapun banyaknya, sangat tidak cukup kalau tidak diiringi dengan sikap takwa dan perkataan lurus dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak bertakwa, kalau orang tuanya tidak berkata perkataan yang lempang lurus, maka pasti generasi berikutnya yang hadir akan ada dalam keadaan lemah. Dalam pembicaraan sejarah ada cerita tentang Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Al-Walid bin Abdul Malik ketika menjadi khalifah Daulah Bani Umayyah, ketika dia meninggal anak-anaknya dibagilah warisannya. Dibagilah warisan untuk anak-anaknya. Masing-masing anak ketika itu mendapatkan 40 juta dinar. Dalam bentuk uang tunai. Belum termasuk sawah ladang belum termasuk ladang-ladang gembalaan beserta ternaknya yang sangat banyak. 40 juta dinar itu kira-kira berapa bunda? Satu dinar itu 4,2 gram emas. Jadi kalau 40 juta, 40 juta kalikan 4,2 gram. Banyak sekali ya, intinya banyak sekali. Karena kita ini termasuk orang yang tidak suka matematika. Karena matematika itu katanya makin tekun makin tidak karuan. Tolong jangan diajarkan kepada anak-anak kita ya. Biarkan mereka cinta kepada matematika. Nah, sebaliknya Walid meninggal digantikan Sulaiman. Sulaiman meninggal digantikan adik ipar mereka sekaligus sepupu mereka. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini meninggal, warisan untuk anak-anaknya itu ketika dihitung masing-masingnya dapat jatah 8 dirham. Yang tadi 40 juta dinar, yang ini 8 dirham. Padahal satu dirham itu Pak cuma tiga setengah gram perak. Saya tanya kemarin di teman-teman yang banyak bergelut dengan dinar dan dirham, berapa sekarang harganya? Satu dirham itu kira-kira cuma 70 ribu rupiah kursinya jadi 70.000 kali delapan. masa warisan untuk masing-masing anak khalifah besarnya 560.000 puluh 560.000 rupiah uang kita di Tenggarong buat hidup berapa hari itu itu warisan khalifah maka adik iparnya namanya Maslamah bin Abdul Malik mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz ya Amirul mu'minin Jangan terlalu keras kepada anak-anakmu. Demi Allah, wasiatkan mereka kepadaku. Aku, sebagai pamannya, akan menanggung mereka semua. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Tenanglah, wahai Mas Selama, sesungguhnya aku telah menitipkan mereka kepada yang lebih kaya daripada engkau." Kata Mas Salamah, "Dibanding Umayyah ini, siapa sekarang yang lebih kaya daripada aku?" "Enggak ada, aku yang paling kaya." "Wahai Mas Selama, aku telah menitipkan mereka kepada Allah." Subhanahu ini yang kemudian Umar bin al menambahkan satu kata-kata yang makjelb untuk Mas Lama. Mas Lama lebih baik kau urus. Bagaimana setiap dinar dan dirhammu engkau akan pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Itu lebih bermakna bagimu daripada mengurus anakku karena anak-anakku sudah kutipkan kepada Allah. Tidak sampai 20 tahun kemudian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, Bani Umayyah tumbang. Apa yang terjadi? Anak-anaknya Walid bin Abdul Malik, yang tadi warisannya 40 juta di masing-masing, berubah menjadi orang buronan. Menggelandang di kota-kota, makan dari hasil minta-minta. Sementara anak-anak Umar bin Abdul Aziz, sangat dihormati oleh bahkan Daulah Abbasiyah, sehingga mereka berubah menjadi pembayar-pembayar zakat terbesar pada zamannya. Sekali lagi, warisan kalau cuma uang sama sekali tidak cukup. Warisan kalau cuma harta sama sekali tidak cukup. Maka kita ini ingin berkaca kepada seseorang yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan ketakwaan dan kalimat yang lurus. Siapa dia? Salah satunya yang dipuji Al-Qur'an namanya Luqman Al-Hakim. Dan Allah memilih Luqman ini ternyata luar biasa. Lukman ini dipilih bukan dari kalangan bangsawan, melainkan ternyata budak sahaya. Lukman ini dipilih bahkan dari suku bangsa atau ras yang dalam pandangan orang-orang yang rasis dinilai hina. Dia berkulit hitam. Kalau orang Indonesia sejak dulu insya Allah tidak rasis, Pak. Kenapa? Zaman bapak saya ada lagunya Mus Mulyadi. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis. Jadi sejak dulu kita ini sebenarnya tidak rasis. Kita mulai rasis sejak iklan pemutih banyak peminatnya. Kayaknya yang cantik itu cuma yang putih begitu ya. Subhanallah. Enggak padahal dari dulu kita ini punya lagu hitam manis. Ini bukti bangsa Indonesia tidak rasis gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lukman ini sudah berkulit hitam, budak jelata, karena Allah tidak menunjukkan untuk menjadi seorang ayah yang sukses, seorang orang tua yang sukses, Anda tidak harus seorang bangsawan, Anda tidak harus seorang yang kaya raya, Anda tidak harus menjadi seorang yang kemudian memiliki segala sesuatu. Enggak, budak itu ya, apa tuh yang dipunya? Miskin, jelas, tetapi... Allah mengatakan A'udzubillah rajim Walakad atayna hikmah dan sungguh-sungguh benar-benar telah kami karuniakan kepada Luqman itu al-hikmah, kebijaksanaan. Wa tal hikmah fakat utiya khairan kathira. Dan barang siapa diberi hikmah, kata Allah, sungguh dia itu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah Allah itu al-hakim makna al-hakim adalah dhul-hikmah zat yang memiliki kebijaksanaan maka barang siapa dianugerahi hikmah kebijaksanaan allah dia mendapatkan bagian dari asma Allah yang mulia al-hakim dan lukman al-hakim ini lukman yang penuh hikmah ini lukman yang bijaksana ini Allah memberitahu rahasia kepada kita apa sih kebijaksanaan yang paling tinggi dari seorang manusia itu anishkur lillah kepandaian bersyukur kepada Allah itu kebijaksanaan tertinggi. Kenapa? Nikmat Allah. Kita ini mau bayar nikmat Allah? Bisa? Enggak. Coba hitung apa saja yang mau dibayar? Nafas? Oksigennya? Bayar kuat mungkin oksigennya di rumah sakit. Tapi bayar hidungnya. Bayar lubang hidungnya. Bayar saluran yang menghubungkan hidung ke tenggorokan. Dari tenggorokan bayar tenggorokannya. Tenggorokan bayar paru-paru. Subhanallah, paru-paru perbagian dari alveolus, gitu ya, sampai yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi tempat bagaimana nafas nanti dititipkan ke dalam darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh bagi metabolisme tiap sel. Kok jadi kayak pelajaran biologi? Subhanallah, siapa yang mampu membayar? Siapa yang mampu membayar detak jantung, berdetaknya jantung? Siapa yang mampu membayar pembuluh darah? Maka membayar nikmat Allah itu tidak mungkin. Jangankan membayar, menghitung kan sebelum membayar harusnya menghitung dulu. Wa in nikmatallahi tuhsuha. Padahal menghitung nikmat Allah juga kita tidak akan sanggup menghinggakannya. Jadi membayar enggak mungkin, menghitung saja enggak mungkin, Ternyata Allah cuma memerintahkan satu hal atas semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita itu, yaitu untuk disyukuri. Dan disyukuri ini tidak akan mampu bersyukur kecuali orang yang dibimbing Allah untuk bisa bersyukur. Maka kata Umar bin Abdul Aziz rahimullah ta'ala, "Kemampuan untuk bersyukur adalah nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat yang disyukuri." Kemampuan untuk bersyukur atas suatu nikmat adalah nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat yang disyukuri itu. Maka bersyukur itu maknanya yang pertama, menguji Allah, subhanahu wa ta'ala, atas anugerah itu. Alamin. Makna bersyukur yang kedua menggunakan karunia itu untuk ketaatan kepada Allah. Makna bersyukur yang ketiga menggunakan nikmat itu supaya maslahatnya meluas, bukan hanya bagi diri kita tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan seluas mungkin. Anesyukurillah maka dasar menjadi seorang ayah yang baik, dasar menjadi seorang ibu yang baik, dasar menjadi seorang pemimpin keluarga dan pengurus rumah tangga yang baik adalah syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah yang ditampakkan dalam bahasa verbal maupun bahasa tubuh kepada pasangan kita dan anak-anak kita. Bapak-bapak sehari mengucapkan I love you. Aku mencintaimu kepada istri berapa kali, Pak? Dalam hati. <gli impian bekerja ema> Oke. Kalau ibu-ibu mengucapkan I love you kepada suami berapa kali sehari? Mohon maaf, logika kita begini. Saya ini sudah nikah sama dia 15 tahun masa gitu nggak ngerti kalau saya cinta sama dia masa harus diomongin terus iya kan kan buktinya saya cinta sama dia itu masih ada di rumah begini nih masih berarti masih cinta pulangnya masih ke sini nih berarti masih cinta kalau sudah nggak cinta nggak mungkin pulang ke sini gitu kan Jadi kita ini merasa karena kemudian kita sudah menikah lama, harusnya kita sudah saling tahu bahwa kita ini saling mencintai. Jadi ucapan I love you itu Frekuensinya lebih tinggi pada yang belum menikah daripada yang sudah menikah. Ini salah atau benar? Salah, harusnya. Begini, saya ungkap sedikit. Allah maha tahu tidak isi hati kita? Maha tahu. Kalau kita cinta pada Allah, Allah tahu nggak kalau kita cinta sama dia? Tahu. Tetapi Allah yang maha tahu itu, kepada orang-orang yang mengaku cinta kepadanya, masih memerintahkan untuk mengungkapkan cinta itu secara verbal, nggak boleh dibatin, itu sehari minimal 17 kali bang. dimana Di mana di setiap rakaat salat kita kita membaca surat al kata para ulama secara ijma, alhamdulillahirabbil itu ungkapan cinta, arrahmanirrahim itu ungkapan harap, malik itu ungkapan takut. Imannya seorang mukmin sempurna dengan cinta, harap dan takut itu. Maka kalau begitu, alhamdulillahirabbil segala puji bagi Engkau ya Allah. Betapa indahnya engkau, betapa mulianya engkau, betapa agungnya engkau, betapa luhurnya engkau. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Anda itu mengucapkan segala puji itu pernah enggak muji Allah didetailkan gitu? Maha agung, maha luhur, maha mulia, maha dermawan, maha terpuji, maha pemberi rizki, maha pengatur seluruh alam raya, maha menggenggam, maha adil, maha benar, maha pekas malus nak begitu ya? itu mendetailkan pujian kepada Allah. segala pujian itu untuk Allah. Tapi kita kadang-kadang segala nggak kebayang segala itu seberapa. Padahal betapa agungnya segala. Itu ungkapan cinta kepada Allah. Nah, kalau Allah yang maha tahu isi hati saja, masih meminta kita mengungkapkan cinta secara verbal, minimal 17 kali sehari, istri-istri yang tidak maha tahu ini, suami-suami yang bukan ahli kebatinan ini, lebih-lebih lagi menghajatkan ungkapan cinta itu sesering mungkin. Apalagi anak-anak kita. Kapan terakhir mengucapkan aku cinta padamu nak gitu kepada anak-anak kita? I love you nak gitu. Kalau anak masih agak wajar ya. Suami yang jarang dapat sentuhan seperti itu. Tabarakallah. Anak ini lebih-lebih lagi menghajatkan ungkapan itu. Karena anak pertama-tama adalah anugerah Allah. Tugas kita mensyukuri anugerah itu dan menampakkan kesyukuran itu. Kita tidak akan mampu menanamkan nilai-nilai apapun kepada anak kalau kita tidak menampakkan bahwa kehadirannya adalah anugerah yang besar untuk kita. Maka sering serilah peluk anak kita, cium keningnya, katakan kepadanya, Masya Allah nak, kamu ini anugerah paling luar biasa. Ya Allah anugerahkan kepada Ayah nak, bayangkan nak, itu lisan kamu itu nak kalau besok berdoa memohonkan ampunan untuk ayah. Bisa jadi ayah itu selamat dari api neraka dimasukkan dalam surga karena lisanmu itu. Maka betapa besarnya anugerah kamu itu berharga banget buat ayah. Ekspresikan itu. Ibu-ibu juga begitu nak. Masya Allah nak. Umi ini bahagia sekali punya anugerah seperti engkau nak. Dulu bersatu dengan Umi di dalam kandungan Umi, Engkau adalah bagian dari Umi. Tapi sekarang, aduh ya Allah, sudah besar begini. Cantiknya, nah, masya Allah, anugerah yang sangat indah. Coba nak nanti bayangkan kalau kamu melakukan amal-amal soleh, niatmu adalah melanjutkan amal solehnya Umi. Nah, aduh, setiap kali kamu beramal soleh, nah pahalanya buat Umi tanpa mengurangi pahala Umi sedikit pun. Gitu kan Ekspresikan rasa syukur itu Anugerah itu Dalam bahasa verbal Bahasa tubuh Peluk, cium, junjung, gendong Pasang semuanya Kita beruntung Bangsa Indonesia ini tidak melabeli Lelaki yang suka bermain dengan anak-anak Sebagai tak berwibawa Dulu bangsa Arab itu Bangsa Arab itu Dalam sejarahnya Itu sering mengungkapkan Kalau orang kok bermain sama anak-anak Nyiumin anak-anak Itu tidak punya wibawa maka kagetlah Oya'inah bin Hisan al-Fazari seorang tokoh pemimpin Arab terkemuka menghadap Nabi SAW lihat Nabi lagi bermain sama anak-anak gitu ya berangkang-berangkang bayangkan ini kepala negara gitu ya ditemui tamu negara lagi berangkang-berangkangan gitu ya merangkak-merangkak sama anak-anak cium-ciuman sama anak-anak peluk-pelukan sama anak-anak maka dia sebagai seorang pemimpin Arab mengatakan ya Rasulullah engkau menciumi anak-anak engkau memeluk anak-anak engkau bermain dengan anak-anak sangat mengherankan kata ajaban kata dia ajaban sangat mengherankan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hum jannah mereka itu anak-anak kita adalah wewangian surga yang dicicipkan oleh Allah kepada kita di dunia meskipun umbelen meskipun belum mandi meskipun bajunya belum ganti meskipun ee -e belum dicuci Subhanallah, hum raiyah jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu penghuni surga. Maka ekspresi pertama yang harus kita tunjukkan ekspresi syukur atas kehadiran mereka, mencium, memeluk, melakukan berbagai macam hal bersama dengan mereka, bermain. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membariskan ya Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Usamah bin Zaid, Al-Hasan, Al-Husain dibariskan lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayo aku lari ya kalian kejar aku ya siapa yang dapat bisa mendapatkan aku akan mendapat hadiah Lalu Nabi lari dikejar sama anak-anak itu yang namanya Abdullah bin Ja'far itu bisa loncat gitu ya nangkap kepala beliau sallallahu alaihi wasallam gitu. Kemudian Ibnu Abbas maju ke depan malah gitu ya menghadang Rasulullah kemudian ngamplok ke dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain megangin tangan dua-duanya peluk gitu ya. Usama bin Zaid itu megangin kaki Subhanallah Abdullah bin Zubair megangin kaki satunya Tapi SAW mengungkapkan cinta dengan ungkapan verba dengan ungkapan apa namanya kedekatan dengan anak yang luar biasa bapak-bapak jangan menjadi Jakarta Tenggarong ini saya berbincang dengan Ustaz Bahtiar Nasir cerita ketika jadi acara Hafiz Indonesia itu ada anak-anak itu telepon sering telepon kepada beliau Abi pengen sekali punya ayah seperti Abi gitu. Coba bayangkan bahwa di Jakarta itu kebanyakan bapak berangkat kerja sebelum anak bangun. Pulang kerja sesudah anak tidur. Fatherless. Apa yang terjadi pada fatherless city seperti itu? Anak-anak tumbuh menyerap nilai-nilai bukan dari sumber yang seharusnya. Sayap mereka patah sebelah, tidak punya, merasa tidak punya ayah. Dan kemudian apa yang terjadi? Televisi mengajarkan laki-laki penampilannya, gemulai. Televisi mengajarkan laki-laki omongannya, kemayu. Subhanallah. Rusak. Tatananya rusak. Maka penting bagi bapak itu ketemu anak itu jenggung, mbak. Iya bangga aku nak sama kamu nak, dahsyat nak, keren tadi itu. Kamu jadi penjaga gawang kebobolan 10, oh luar biasa nak. Bapak-bapak itu -bapak penting ngomong sama anak-anak lakinya begitu kan, gitu. sambil jenggung, sambil uh, kontak fisiknya ada gitu uh, gitu kan. Sama bapak itu gitu. Karena anak-anak kita terlalu, Masya Allah ya, ibunya perempuan, pembantunya perempuan, kalau pembantu laki-laki juga malah ngeri gitu dan lain sebagainya ini bahayanya ada di sana tapi sentuhan itu saya tahu bapak-bapak sibuk saya tahu bapak-bapak capek oleh karena itu ada kiat dari Nabi SAW yang luar biasa Nabi itu kalau pulang dari jihad visabilillah bapak ibu yang dirahmati Allah itu tidak langsung masuk ke kota Madinah tapi ngekem di luar kota satu malam apa yang lakukan itu di dekat sumber air biasanya itu laki-laki para bapak yang pulang dari jihad dipersilahkan mandi dulu yang bersih, pakai pakaian terbaik, pakai uang yang terbaik, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur. Jadi pulang itu fresh. Ketika itu pula dikabarkan kepada para istri di Madinah bahwa suaminya akan pulang. Dan kalimat Nabi SAW itu mohon maaf, ini karena dewasa semua ya, ada anak-anak ya. Kalimat Nabi SAW itu vulgar. Apa kata Nabi SAW? Kabarkan kepada para istri di Madinah bahwa suami mereka akan pulang agar mereka sempat untuk membersihkan diri dan mencukur bulu kemaluannya sampai begitu. Menyambut suami pulang itu sampai sedemikian itu detailnya arahan Nabi SAW. Maka yang di rumah itu sempat untuk kemudian masak makanan kesukaan gitu ya, mandi yang bersih, rumahnya dibersihkan, dihias gitu ya, dia memakai pakaian terbaik, gaun pengantin dipakai lagi kalau masih cukup gitu. Oh dulu nyewa, ya ya maaf kalau dulu nyewa gitu. Jadi <laughs> sampai sedemikian. Dan kita bisa memperhatikan fresh saat pulang itu memang mahal. Bapak-bapak yang bekerja, saya sarankan di tas kerja bapak-bapak, tolong simpan pasta gigi, sikat gigi, mouthwash kalau perlu, pembersih muka kalau perlu. Pulang itu upayakan sebelum masuk rumah, mengetuk pintu seperti Nabi. Nabi itu bersiwak, itu satu untuk Allah, setiap mau sholat bersiwak dulu, dua setiap masuk rumah, Mau ketemu keluarga itu bersiwak dulu, fresh jadinya, karena banyak pewarisan nilai gagal gara-gara apa, Pak. Anaknya menyambut Abah pulang, gitu kan? Bapaknya itu, ini di dunia dakwah juga terjadi, bapaknya pulang habis ngisi pengajian, ada apa bapak cabai. Kamu main sama kakakmu sana, bapak cabai. itu ambruk ke sofa, gitu. Enggak connect, nanti dia akan tidak menyukai apa yang dilakukan ayahnya. Kalau itu pekerjaan, maka anaknya akan bilang, aku nggak mau kerja kayak bapak. Habis waktunya diperas tenaganya di luar sana, diperas keringatnya sampai kering, gitu. dibanting tulangnya sampai linu-linu. Gitu. Kan bekerja membanting tulang ya Pak ya? Membanting tulang meras keringat, eh uh, nggak mau kerja kayak begitu. Nah, etosnya hilang. Padahal etos kerja yang keras kayak bapaknya itu bagus kan? Bagus. Yang salah adalah bapaknya pulang nggak fresh gitu loh. Pulang fresh, seger. Kan minimal kalau kita sudah wudhu, gosok gigi pak, itu minimal melek gitu. Meskipun daya tahan meleknya 30 mungkin 40 menit saking capeknya gitu ya. Tetapi itu penting pak. 40 menit pertama. Menjadi bapak yang kayak Nabi SAW. Nabi SAW itu, Abu Rar cerita, pernah pulang dari jihad visabilillah, masuk rumah, itu langsung Hasan dan Usra. buka kayaknya gitu kan, dinaikin berdua, digini-gini gitu, ngok-ngok-ngok gitu, keliling rumah. Itu Nabi SAW. Maka sampai Abu itu gelang-gelang kepala mengatakan, wala oh, nak, nah, kalau saja kamu tahu, yang kamu tunggang itu tunggangan paling mulia selangit dan bumi. Gitu. Nah iya Nabi SAW ditunggangin begitu digini ginikan gitu. nah, Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, dan para penunggangnya ini adalah para penghulu pemuda di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saking cintanya gitu ya. Nah bapak-bapak ini kembangkan, saya tadi cerita ke bapak-bapak yang pagi, ibu-ibu yang acara pagi tadi, saya ini mengembangkan kemampuan untuk menjadi alat bermain seperti di taman bermain. Sejak Hilma kecil dulu. Di, nanti dia bilang, bah, ayunan bah, gitu. Apa itu ayunan? Kaki kuda-kuda, tangan disatukan begini, Pak. Posisinya begini. Dia naik ke tangan itu, goyang sampai otot bisep dan trisep terbentuk. Ba, komedi putar, Ba. Pak itu yang dilakukan jengkeng, Pak. Tangan rentang, dia duduk di situ, pegangin pakai tangan satunya, puter naik turun gitu. Terus apa lagi? dia bilang, Ba, prosotan, Mbah. Prosotan itu artinya ganti sarung yang paling halus kaos yang paling halus yang sudah sejak zaman kuliah gitu. Kemudian badan duduk di kursi begini, terus dia naik naik ini, telusur gitu. Terus apalagi bah jungkat jungkit bah gitu, jungkat jungkit itu duduk di kursi, kemudian dia duduk di ujung kaki, naikkan turunkan sampai six pack pak. Jadi ini luar biasa bagaimana kemudian Menjadikan kontak fisik, bahasa verbal, rasa syukur kepada Allah, ini dasar dari semua pengajaran yang akan kita berikan, seperti juga Lukman akan mengajarkan nilai-nilai yang sangat penting berikutnya. Yang pertama-tama justru adalah bagaimana mensyukuri kehadiran mereka dengan ekspresi-ekspresi verbal dan ekspresi-ekspresi bahasa tubuh. Nah, kita masuk ke pengajaran Lukman, dasarnya adalah mensyukuri. Dasarnya adalah ungkapan cinta. Dasarnya adalah mereka merasakan betapa kita bersyukur bahwa mereka dianugerahkan kepada kita. Wa ya billah inna Pengajaran pertama, kurikulum pertama yang diajarkan lukman kepada putranya adalah wahai anakku jangan engkau mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah itu suatu kedaliman yang besar. Kalimat Luqman ini jangan ditirukan secara verbal kepada anak kita saja. Jangan hanya ditirukan secara verbal saja. Kalau ditirukan secara verbal saja, maka cuma nggak sampai satu menit ajaran ini selesai. Tapi apakah akan kemudian mengenak di hati? Belum. Kalimat ini harus diterjemahkan menjadi pelajaran setiap saat, setiap hari, selama minimal tujuh tahun pertama kehadiran anak kita. Nah, masya Allah, nak. Tadi ya kita sebut ya matamu ini loh nak indah sekali nak siapa yang menciptakan nak Allah yang menciptakan Allah membuat dua bola mata ini kecil tetapi dimasukkan ke dalam wajah kita nak dua lubang di wajah kita Bola matanya sih kecil lah. tapi bayangkan seluruh dunia bayangannya bisa dimasukkan ke situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nak, kalau mata ini diciptakan sama Allah nak, engkau bisa melihat segala kebaikan dengan matamu ini nak. Maka sungguh nak, mata ini tidak layak kecuali untuk melihat apa yang diridai Allah. Mata ini tidak layak kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Nanti kamu menggunakan mata ini untuk belajar. Nanti kamu menggunakan mata ini untuk meneliti. Nanti kamu menggunakan mata ini untuk membaca. Nanti kamu menggunakan mata ini untuk membaca Al-Quran. Nanti kamu menggunakan mata ini. Masya Allah, coba perhatikan, Nak. Umi ini tadi makan sayur bayam. Nak, sama nasi putih. Nak, sama berbagai macam hal yang didatangkan Allah ke mejanya. Umi, ke piringnya. Umi, oleh Allah. Allah bayamnya dari Garut, berasnya dari Vietnam, tempe goreng menyeberangi Samudra Pasifik karena kedelainya impor dari Amerika, garamnya nak garam Thailand. Itu ada tulisannya melungker-melungker itu nak garamnya nak. Terus apa lagi? Uh dagingnya nak sapi Australia. Jauh semuanya dikumpulkan di meja ibu, nak, di piring ibu untuk jadi rizki buat ibu dan kamu, nak. Bayangkan hanya Allah yang bisa melakukan itu, dan bayangkan bagaimana caranya Allah ketika Umi masukkan sayur bayam warnanya hijau, tomatnya warna merah, gitu kan? Nasinya warna putih, airnya warna bening, tetapi ketika keluar sebagai air susu, ibu untuk kamu warnanya sama serupa, nak. Indah sekali, Allah memberi rizki kepada kita, maka tidak patut kita menyembah selain Allah yang telah memberi rizki kepada kehidupan kita. Nak. Ya budaya, la Coba perhatikan, nak. coba perhatikan. Ini tanganmu, Nak. Kalau kamu bergerak seperti ini, ada berapa otot yang bekerja di situ, Nak? Untuk menggerakkan rangka-rangka supaya kamu bisa memegang sesuatu. Yang bisa menggerakkan itu, Nak, cuma Allah maka tidak patut nah, kita ini menggerakkan anggota badan kita selain dalam rangka mentaati Allah selain dalam rangka beribadah kepada Allah terjemahkan sebanyak banyaknya bu syrik bila itu karena apa itu kurikulum sampai minimal dia berusia tujuh tahun lama kurikulum kedua yang dicontohkan Lukman di dalam mendidik anaknya ini adalah Kalimat kedua ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah inna innallaha latifun khabir. Nah, sungguh nak seandainya ada seberat biji darrah tersembunyi di dalam batu atau di petala langit yang entah di mana atau di kedalaman bumi entah seberapa nak tidak ada manusia yang melihatnya, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya, maka sesungguhnya Allah tahu dan Allah pasti akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah itu Maha lembut lagi Maha mengetahui. Nah, jadi kurikulum pertama tadi adalah tauhid. Kurikulum kedua ternyata adalah muraqabatullah. Yaitu mengajarkan anak kita bahwa Allah senantiasa mengawasi, Allah senantiasa melihat Allah senantiasa mencatat amal perbuatan mereka. Nak, tahu tidak nak, kalau kamu berbuat kebaikan nak, meskipun kecil sekali nak, gak ada yang lihat nak. Abang gak lihat sehingga abang gak bisa muji nak. Umimu gak lihat sehingga gak bisa senyum bangga lihat kamu nak. Ustadzah-ustadzahmu, gurumu di sekolah gak lihat sehingga mereka gak bisa menjadikanmu contoh buat teman-teman. Teman-temanmu teman gak lihat sehingga mereka gak bisa kagum sama kamu nak. Tapi kalau kamu yakin itu perbuatan baik, lakukan. Meskipun gak ada yang lihat, tak karena Allah pasti lihat. Dan Allah itu balasannya nanti lebih indah daripada pujian ayah. Lebih indah daripada senyum kebanggaan umi. Lebih indah daripada kekaguman teman-teman. Lebih indah daripada puji-pujian guru dan ustazah. Allah. Sebaliknya, kalau kamu mau berbuat buruk, nak, kamu tahu itu buruk. Hatimu mengatakan itu perbuatan buruk, nak meskipun tidak ada yang melihat. Abang nggak lihat, nggak bisa memarahi. Umi nggak lihat, nggak bisa ngambek, nggak bisa cemberut sama kamu. Teman-teman nggak -teman lihat, nggak bisa ngejek kamu. Ustadz Ustadzamu nggak lihat, nggak bisa negor kamu. Tetapi kalau Allah melihat, maka Allah punya balasan. Catatan Allah tidak ada yang terlewat. Balasan Allah pasti setimpal, tidak akan meleset. Ingat itu nak. Ini murakabatullah kurikulum kedua yang luar biasa yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. intakum latifun Demikian pula nak kita ini ternyata sebagai orang tua tidak perlu banyak berjanji. Misalnya anaknya hafal juz 30, nanti kalau kamu hafal juz 30 nak Ibu belian sepeda baru deh ini mungkin menyemangati tetapi sangat temporer, sangat sementara. Semangat yang sejati justru kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mengatakan begini, maaf ya nak ya, Alhamdulillah kamu sudah hafal juz 30. Abah dan Umi nggak bisa ngasih apa-apa, hanya ini hadiah kecil. Abah dan Umi belikan sepeda. Apa bedanya dengan yang pertama bu? Yang pertama janji, yang kedua aksi. Sudah dibelikan baru ngomong. Ini Abah dan Umi belikan sepeda, Udah berani manfaatnya, anak Ya, maaf, dah hanya bisa memberikan hadiah seperti ini pun atas pertolongan Allah. Ini pun bukan uangnya Abah, bukan uangnya Umi. Ini semuanya rizki dari Allah untuk kamu. Ayah dan ibu bersyukur sekali, ayah dan ibu bangga sekali, dan sungguh nak, hadiah dari ayah dan ibu ini gak ada apa-apanya dibandingkan hadiahnya Allah besok. Hadiahnya Allah besok jauh lebih dahsyat. Hadiahnya Allah besok jauh lebih indah dari segala apapun yang bisa kamu bayangkan menjadi hadiah buat kamu. Gitu ya nak ya. Mulai sekarang lebih semangat ya nak ya. Sepeda dari Abah mudah-mudahan nambah semangat. Tetapi lakukan semuanya untuk dapat balasannya dari Allah. Balasan Allah jauh lebih keren. Daripada hadiah dari Abah. Oke okay, nak, oke. Okay. Tos, tos. Murakabatullah. Saya dulu takjub pak Kenapa Nabi SAW mengatakan Perintahkan anakmu Murru auladakum bis salah Untuk mengerjakan salat Umur berapa? Tujuh Saya dulu bertanya-tanya Lah sebelum tujuh diajari apa? Lah kok merintahkan salatnya umur tujuh? Sebelum tujuh diajari apa? Subhanallah tabarakar rahman Ternyata memang ada kurikulum yang jauh lebih penting Daripada sekedar memerintahkan seorang anak untuk ibadah yang kalau ini dua ini beres maka soal ibadah nanti akan menjadi sangat ringan dua yang beres ini adalah yang pertama tauhid yang kedua adalah muraqabatullah itu kurikulum yang mendasari lebih kokoh bagi nanti ya bunaya aqimish wa bil ma'ruf anil munkari alam asabak inna dzalika min asbil umur dan begitu seterusnya tentang akhlak dan begitu seterusnya tentang adab dua yang menjadi dasar semuanya adalah tauhid dan juga muraqabatullah jadi Bapak Ibu, perkaya mulai sekarang ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Kenapa Ibu-Ibu harus cerdas? Kenapa Bapak harus cerdas untuk mendidik anak yang cerdas? Karena tadi kurikulumnya itu sederhana. Ya bunaya atu billah, sama ya bunaya indah intakum habbah. Tetapi pengembangannya luar biasa. Membutuhkan kreativitas kita dengan dengan luar biasa untuk membaca segenap alam ini, menghadirkannya kepada anak-anak kita dengan satu kesimpulan yang sama, yaitu ya bunaya atu billah. Dan menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu ya bunaya inna intakumukalah habbah bahwa Allah mengawasi bahwa Allah melihat bahwa Allah mencatat bahwa Allah akan memberi balasan pada semua yang dilakukan. Ini kurikulum raksasa pak breakdown pengajarannya sangat berjuta-juta. Setiap hari yang kita lalui bersama anak-anak kita upayakan ada breakdown dari dua kalimat ini ya tusyrik dan ya bunai innaha habba yang kemudian kita selalu terjemahkan untuk anak-anak kita. Jangan terlambat karena banyak orang tua salah mengenalkan Allah kepada anak-anaknya. Kok salah gimana ya saking semangatnya juga ada gitu ya. Jadi dia jadi mengenalkan Allah pada hal-hal yang tidak patut baginya mengenalkan Allah itu zat yang maha tidak suka. Contohnya anaknya bawa-bawa piring begini kan takut kalau pecah gitu ya nah, saking umurnya bukan saya anaknya umurnya misalnya satu setengah tahun gitu ya bawa, -bawa piring begini kemudian saking semangatnya ibunya bilang apa jangan nak jangan nak masya allah allah nggak suka nak allah nggak suka kayak begitu nah itu kan perlu ada dalilnya sesungguhnya allah tidak menyukai anak-anak yang bawa piring ada hadisnya begitu nggak ada jadi ada yang terlalu semangat mengenalkan ini, tetapi kalimatnya tidak tepat gitu. Menjadi pembelajaran yang tidak tepat, yang terekam dari anak tentang Allah. Kemudian adalah dat yang maha tidak suka. Aku nggak suka sama Allah. Loh kok begitu? Iya. Habisnya aku ngapa-ngapain? Allah nggak suka. Siapa yang bilang ibuku? Nah, <laughs> yang salah ibumu. Gitu. <laughs> Jadi ini perlu hati, hati Maka tadi disebut sebagai kaulan sadida Kalimat yang lurus, kalimat yang lempang Ibu-ibu yang dirahmati Allah Betapa banyak hari ini orang-orang mendidik anaknya Prinsipnya adalah jangan sampai nangis Asal tidak nangis Padahal nangis itu penting Ibu-ibu kalau anaknya nangis diapain? Dicup-cup Kalau saya enggak Nangis biar nangis, biar selesai dulu tuntas Kenapa? Nangis itu kata dokter-dokter penting Untuk apa? Kesehatan jantung Anak kalau nangisnya kuat, jantungnya kuat. <laughs> Jadi, mari sekarang, mulai sekarang, jangan kita mengkhawatirkan anak yang nangis. Anak nangis itu tidak berbahaya. Jadi, jangan alergi kepada tangis anak. Ini prinsip parenting yang sangat penting, yaitu jangan alergi kepada tangisnya anak karena tangis itu penting. Satu sehat untuk jantung, yang kedua kan nanti kalau sudah dewasa, dia harus... Bisa nangis juga, nangis pada satu sempat yang tepat, nangisin dosa-dosa. Masya Allah, indahnya anak kita nangisin dosa-dosa. Kan pemandangan indah, kita lewat kamarnya gitu ya, anak kita umur 16 tahun, 17 tahun lagi tahajud, nangis, oh indah sekali. Lah dulu nggak boleh nangis, sekarang suruh nangis gitu ya. Ya nggak bisa bu, otomatis gitu ya. Ujuk-ujuk nanti umur 16-17 dia nongas nangis karena takut dosa. Nggak bisa, kalau kemudian waktu kecil dikit-dikit nangis, kita bilang, hm, jangan nangis, jangan nangis. Enggak. Saking takutnya anak nangis sampai ada orang tua yang rela melakukan penipuan demi supaya anaknya tidak nangis. Contoh, ibunya mau pergi. Terus suruh pegang neneknya. Sama neneknya disuruh lihat Cica. "Nak Cica, nak Cica." Ibunya nak pergi. Nangis enggak, Bu? Anaknya kalau begitu? Enggak, tapi dia belajar satu pelajaran penting oh gitu caranya. Oke, okay, gitu. Nanti aku umur 14 tak bales kamu gitu kan. Ma, masakannya belum matang itu. Oh iya, awas lo nanti meletus lo kompornya. Oh iya, terus dia menyelinap pergi gitu. Backstreet. Subhanallah. Kalimat yang lempang. Bu, kalau pergi pamit, Bu. Sama anak-anak pamit. Meskipun mereka nggak bisa diajak, pamit. Pamit indah sekali pamit itu. Dulu Hilma awalnya nangis juga gitu ya kami pamit kalau kemudian dia memang tidak boleh ikut Tapi lama-lama paham perginya berapa lama Ya doain sini cium dulu Jadi Dosisnya Hilma misalnya minta didoakan sehari tiga kali Jadi kalau saya pergi tiga hari dia minta didoakan pas pamit itu sembilan kali A'udzu oh, bi kalimatillah tamma min kulli syaitonin wa hammati wa min kulli a'in Rabbana hab min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amin. Baru satu, dua. Gitu Hilma, kenapa? Karena dia faham, ditinggal kalau memang enggak boleh ikut, enggak boleh ikut tetapi dia yakin dengan doa dari ayahnya dia merasa aman, dia merasa terjaga. indah membiasakan mendoakan gitu ya, membiasakan mendoakan. Makan, ini mangkok makanan, ini gelas minuman. Kadang-kadang karena nggak sabar, pengen supaya anaknya itu makan gitu ya. Disendokkan dari mangkok gitu ya. Terus kemudian ayo makan. Nggak mau kan? Sementara kalau disendokkan dari gelas minum, dia mau. Maka nyendok dari mangkok, dimasukkan ke gelas dulu. ah, gitu ya. Apalagi tambah ini minum, padahal ma'am. Ma'am. Kaget dia. Oh jadi, begitu pelajaran yang diambil anak, tujuan menghalalkan cara tujuannya anaknya supaya makan nipu. Boleh, padahal ibu-ibu cuma takut apa. Anaknya lapar, bu. Anak lapar itu enggak bahaya, yang bahaya kalau anak belajar penipuan dari kita. Itu bahaya. Kalau anak lapar itu enggak bahaya. Nanti, kalau pada puncak dia sudah sangat lapar, dia akan kemudian minta makan. Makan apa saja jadi enak, bu. Loh lauk paling enak itu lapar kok. Hambo iya makanan seenak apapun tapi kita sebelumnya sudah disuruh makan bakpao delapan potong gitu. Nah, enaknya di mana? Sudah nggak lapar kok. Gitu. Ini juga nanti malam saya mau sampaikan ke bujang-bujang itu. Nanti malam ya acaranya. Itu kalau saya kita itu puasa ya jam 12 siang itu ya, es dawet tampak sangat indah. Es buah lebih-lebih lagi, cantik banget es buah itu. Tapi nanti kalau sudah sore, saatnya berbuka puasa, teh setengah gelas sama kurma satu, cukup nggak? Selesai. Jadi cari istri itu nggak perlu cantik ternyata. <guluh> Kok langsung ke situ gitu. Subhanallah gitu ya. Cantik itu relatif bu, jelek itu absolut gitu ya. <guluh> kembali ke anak tadi ya eh subhanallah jadi kita 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 bisa melihat itu betapa luar biasanya gitu ya dampak apa apa kalimat yang kita lakukan kita ucapkan kepada anak bu ibu kalau anaknya jatuh ngapain bu anaknya lari lari eh jangan lari lari nanti jatuh kata malaikat amin bro lo doanya ibu itu ke malaikat makanya bahkan semara apapun kalau bisa doa itu yang baik Al-alamah Abdurrahman as Imam Masjidil Haram, itu kan ceritanya begitu waktu kecil. Tahu gak ceritanya? Waktu kecil itu ada mau ada tamu, hidangan sudah ditata, diacak-acak gitu. Tamunya datang, hidangannya sudah acak-acakan gitu. Ibunya marah sekali mengatakan subhanallah, itu pergi sana, jadi imam haram kamu. <laughs> Ithab anta, Wakun imaman lil haramain gitu dia. Udah pergi sana kamu. Pergi jadi imam masjidil haram dan masjid Nabawi saja Itu anak umur 3 tahun dikutuk jadi imam masjidil haram gitu oleh ibunya sendiri. Ya, daripada ibunya malin kundang anak kamu jadi batu, <gak> nggak positif doanya gitu kan. Lebih baik dikutuk jadi imam masjidil haram. Ini menunjukkan kalimat positif selalu yang baik-baik gitu ya. Dan ibu ibu menyempat begitu. Ada seorang anak di Jawa Timur waktu itu, bibirnya lebih besar dari ukuran rata-rata. Dan itu menyebabkan dia menjadi bahan ejekan teman-temannya. Sedih pulang gitu, ibunya selalu membesarkan hatinya dengan mengatakan, lihat nak, bibir kamu lebih besar dari orang-orang. Itu artinya apa nak? Kamu akan bicara kepada manusia yang banyak. Kamu akan bicara kepada seluruh dunia. Menyampaikan kalimatul haq, menyampaikan dakwah ilallah. Ibunya yang begitu nilai bahasa Jawanya 6 nangis dia pulang ini bahasa Jawa 6 aku diejek orang Jawa kok nggak bisa bahasa Jawa loh tahu nggak nak kenapa karena kamu nanti akan bicara banyak bahasa bukan cuma orang Jawa yang akan kamu hadapi bahkan orang Inggris orang Prancis orang Jerman orang Belanda Tabarokah Rahman ini motivasi yang luar biasa ya dari ibunya kekuatan yang kemudian bentuknya sekarang ternyata poliglot bisa bicara enam bahasa positif gitu. Waktunya mau habis. Oh, untuk untuk salat asar ya. Saya lupa, saya musafir sudah salat asar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kurikulum besar ini, kurikulum besar ini diiring dengan kalimat-kalimat lurus tadi. Makanya saya tadi tanya, kenapa respon ibu kepada anak yang jatuh itu penting? Bapak-bapak kalau anaknya jatuh bilang apa, Pak? Beda kan sama ibu-ibu? Ibu-ibu nah, bisa ngomong begini. Tuh kan dibilangin juga apa? Makanya jangan lari-lari. Alternatif pertama, ada yang begitu? ya uh, tidak sehatnya kalimat ini adalah mengajarkan anak untuk self blaming nyalahin diri apa apa dia salah apa apa dia salah apa apa dia salah kami dulu waktu buka TPA pertama untuk ngaji Quran dan tahfidz anak-anak kecil di rumah kami awal-awal tahun 2004 itu ada satu anak itu lucu bah dibetulin jadi ta dia itu mukulin kepala ba ta aku memang goblok kok aku nggak bisa kok gitu lah kita bilang lebih amat nah gitu cuma dibetulin bajarita, ternyata apa dia tumbuh dengan ibu yang selalu begitu apa yang salah dia bilang kamu tuh dibilangin makanya gitu selalu kemudian self blame ada model kedua kalau anaknya jatuh apa yang disalahkan batu ini batunya memang nakal ini nih nih udah ibu bales ini udah ya nggak usah nangis ya ini batunya emang nakal ini gitu ada bu ada alternatif kedua apa yang terjadi anak ini blaming others dia belajar menyalahkan yang lain bahkan meskipun effortnya kurang nanti kalau dia mungkin dapat nilai jelek gitu ya ibunya bilang eh kok nilai matematika kamu cuma empat nak kata dia habis batunya nakal sih mah diubah sedikit menjadi habis gurunya killer sih mah dia tuh nggak bisa ngajar sebenarnya Padahal itu karena effort dia yang nggak nggak bener, kurang kuat, kurang dahsyat gitu. Ada alternatif ketiga, apa itu? Bapak-bapak biasa, mmm, cuma kayak gitu nak enggak sakit kok ya, enggak sakit, mmm, insya Allah gak sakit. Oh nggak usah nangis sana apa, keren. Mmm. Kayaknya bagus ya, membesarkan ya. Tapi dia belajar untuk tidak peka. Saya khawatirnya nanti ibunya sudah umur 63 asam uratnya kumat. Aduh, nah ini sakit banget nah. Kalau cuma kayak gitu, bu, gak sakit itu. Lo dulu anaknya jatuh itu sakit beneran ibunya bilang apa? Gak sakit, dibales, pak Gak sakit itu, cuma kayak gitu aja kok. Jangan nangis toh, malu-maluin orang tua kok nangis. Makin sakit itu. Jadi yang benar bagaimana kalau anak jatuh? Saya selalu menasihatkan, anak jatuh nangis, jangan banyak omong. Rengkuh saja, biarkan nangis di pelukan kita sampai tuntas. Begitu sudah selesai tuntas nangis ya, ucapkan selamat. Selamat tak kamu belajar hal baru. Yang namanya lari bisa jatuh. Tapi kalau kamu mau lari lagi nanti yang lebih cepat ya nak ya dan lebih hati-hati. Oke? Okay? Oke. Okay. Tos. Tos. Yo, lari lagi sana. Ayu, ayo, ayo. <laughs> Positif. Begitu, karena akan dijeda untuk salat dulu. Kami pamit undur diri. Kita bertemu di saluran yang sama pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.